Hari-hari terakhir ini, Allahu Akbar ya Karim. Banyak pemimpin negara kita bergonta-ganti. Baru kali ini ya, Islam terkapar. Betul-betul jatuh di tingkat paling rendah. Hanya karena satu, iblis tua. Kita kok enggak senang kalau lihat yang begitu? Karena Nabi memberikan sebuah perintah. Siapa kata Nabi? Berdiam melihat kebenaran diganggu, kata Rasulullah, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Ibu bapak dan saya kan bukan setan. Tergantung nyali kita, siapa yang berani bicara. Tapi sekarang ini kan orang bela agama itu sudah enggak konsen. Bahkan ada satu munafik di Pekanbaru ini kemarin, saya tegur dia. Dia mengaku dia sebagai ustaz. Dan dia katakan kepada saya, enak ya di dalam penjara. Perih ya di dalam penjara. Ustaz itu. Dia suka bimbing orang pergi umroh. Dia suka bawa orang. Kalau haji saya enggak tahu apa dia sudah haji apa belum. Dia bilang dia belajar bahasa Arab. Dia jago bahasa Arab. Saya katanya orang yang tidak mengerti ilmu Islam. Ya ibu bapak. Jangan pernah ibu bapak berpikir. Pulang dari Masjid Ar-Rahman saya dapat ilmu. Siapa yang ceramah? Yahya Waloni. Beda dengan UAS yang datang. Kalau Ustaz Abdul Somad itu memang orang berilmu. Sekolahnya sekolah Islam. Saya tidak pernah sekolah Islam. Dari latar belakang seperti Fudail bin Iyad. Dari latar belakang seperti Umar bin Khattab. Kami bukan hanya masuk Islam. Kami malu kalau hanya beragama Islam. Apalagi munafik terhadap agama yang sudah menyelamatkan kami sekeluarga. Allahu Akbar. Dijauhkan ya Allah dari pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami yang sudah Engkau berikan hidayah. Panji Gumilang. Mengagetkan seluruh masyarakat Indonesia. Ada yang pro, banyak yang kontra. Banyak yang melawan argumen si munafik ini. Dan orang-orang seperti inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, yang bisa menghancurkan Islam dengan seketika. Banyak orang munafik di Indonesia, tapi munafiknya belum stadium 4. Banyak. Di rezim inilah banyak sekali golongan-golongan itu. Jadi bagus. Bagus. Jokowi jadi presiden, ada plus minusnya. Mana plusnya? Plusnya ini adalah orang-orang munafik muncul ke permukaan. Itu bagusnya rezim ini. Kan sebenarnya yang jadi presiden bukan Pak Jokowi, yang jadi presiden Prabowo. Karena Prabowo yang menang. Tapi yang dilantik, yang diangkat oleh Allah menjadi presiden Jokowi. Nah itu. Terima. Apa antum mau bantah? Tidak ada. Segala sesuatu Allah yang tentukan. Orang mau diangkat jadi pejabat, orang dihancurkan oleh Allah. Dari tingkat yang tinggi jatuh ke tingkat rendah. Dari rendah naik ke tingkat paling tinggi, itu karena Allah. Nah ini yang tidak menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Fudail bin Iyad ini mantan bajingan, mantan penjahat, mantan pencuri, mantan perampok. Jadi dia tahu kondisi dalam sebuah rumah. Untuk dia rampok, untuk dia curi. Nah kita belajar dari situ.